Wow. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, fenomena awan di langit terkadang banyak sekali membentuk suatu hal unik yang sangat misterius. Bentuk awan biasanya menandakan berbagai hal yang akan terjadi di sana, salah satunya tanda bahaya, seperti kejadian yang terjadi baru-baru ini. Fenomena gulungan awan dan petir menyala-nyala yang menghiasi langit, sempat menghebohkan warga di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa 23 Januari 2024 malam. Bahkan, video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan adanya fenomena alam tersebut viral dan menjadi bahan perbincangan warganet di sejumlah media sosial. Warga Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sutisna mengatakan, melihat fenomena tersebut Selasa malam sekitar pukul 19.00 menit waktu Indonesia Barat. Persisnya fenomena alam itu terjadi di wilayah mana itu saya sendiri tidak tahu pasti, tapi kalau terlihat di Jatinangor ini sepertinya di wilayah sekitar Gunung Tampoma Sumedang. Sutisna menuturkan, sejak videonya beredar di media sosial, banyak warga Sumedang lainnya yang juga melihat fenomena alam ini. Sementara itu, Senior Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Muhammad Hakiki mengatakan, fenomena alam tersebut disebut awan cumulonimbus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Asfani Putri yang memiliki video ini. Tadi sore kebetulan saya lagi bikin video timelapse, lagi suka aja sama awannya. Terus tiba-tiba mau maghrib itu awannya tiba-tiba seperti kepulan awan gitu. Terus ada petirnya. Saya ini video di daerah Kampung Sibinger, Kecamatan Nagreg, di desanya Desa Gagar Sabar. Tapi saya awalnya nggak ngeh kalau itu katanya dari gunung atas Gunung Tampomas ya. Sebenarnya ini iseng-iseng aja, cuman melihat ada awan terus ada petirnya kan unik, jadi saya bikin time lapse gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nah sahabat, peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 2021 silam. Masyarakat di sekitar Kota Batu, Jawa Timur, digegerkan penampakan awan berwarna merah dan kilat yang menyambar di sekitar puncak Gunung Welirang. Fenomena tersebut membuat warga heboh. Mereka pun khawatir gunung tersebut mengalami erupsi. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stamet Juanda, Teguh Tri Susanto mengatakan dari hasil pantauan pihaknya di wilayah Malang, Mojokerto, dan sekitarnya, fenomena tersebut adalah hal biasa dan bukan sebuah erupsi. Nah sahabat, itulah beberapa fenomena awan petir yang terjadi di tanah air, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Gunung apa yuk?